Once upon a time, ada sebuah bintang yang bersinar terang di hatimu. Ku akan datang lagi menjemputmu dengan cinta. Kan ku bagi. Heh, kalau jalan tuh lihat-lihat, lihat mimiman gue. Di tempat gini kan? Ayolah. Kenapa sih, pagi-pagi udah marah? Ini nih, bocah gak tau diri nih, dia nabrak aku. Terus memang aku ditumpah gini kan? Apa-apaan sih? Kalau jalan liat dia, kadang-kadang manusia. Terus aja ya, bisa demi kotor. Siapa? Lagi juga pacar lo kira gak liat dia. Kalau lo sampe manis-manis sama diri gue, ini lagi lo, abis lo. Lo minta maaf. Iya, maaf. Tuh kan, kurang ajar, gak punya sopan santun banget sama gue. Main tinggal pergi aja. Ya, nah. Mending, ya. Kalau misalnya macam-macam sama kamu, bilang sama aku, oke? Nanti aku di sini. Bintang, bukan bintang biasa. Loh, kok kamu gak ada nenteknya? Murid baru ya? Iya, Bu. Nama kamu siapa? Alvina Wiraninata. Lagi ada kelas 99 ya, mari biar ibu beritahu kelasnya. Memberi bintang hanya untuk cinta, dan yang terbaik selamanya bersama. Akan ku bagikan bintang. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kalian mendapat teman baru ya. Iya lagi Bu. Emang gak ada tempat lain buat kita tempatin? Kenapa dia harus banget di sini sih? Zenita, masih pagi, nah dia murid baru, jangan seperti itu. Iya, loyal banget loh. Kamera Dinata, panggil aja Vino. Iya, cowok. Panggil sayang aja gimana? Kenalan sama gue boleh kali. Kali itu tambat, cakep juga. Diam lo, Bati. Baik, Navino, silakan duduk di kursi kosong ya. Zenita, coba jawab pertanyaan yang ibu tulis di sini. Loh, kenapa harus saya, Bu? Atur banget sih, kan anak lain banyak. Alah, kalau itu gimana aja, bisa gitu. Coba kamu murid baru, Vino. Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan yang tadi ibu ajukan? Kalau iri mah bilang aja, Zin. Enggak kok, kata siapa gue iri? Oh, nanti ya, sana ya. Hai guys. Kalian tahu gak? Tadi pagi, gue ketemu buat yang ngeselin banget. Jadi gak ada teman-teman sama gue. Sampai tiba-tiba makan ini, sekarang masuk lah. Loh, kok bisa gitu? Kenapa lo gak minta buat dia tinggal di kelas aja? Ya itu sih gitu, tapi maaf. Kenapa kak? Kalau dia kelas-kelas. Tepuk. Kamu kenapa-napa? Saya kalau tahu, tadi saya bapain dia. Silahkan. Thank you. Duh, mulai deh ucinya. Terbaik selamanya. Leo.
Loh, Vin, kamu kenapa kayak kelihatan kacau banget? Kenapa-napa, Kak? Mau kakak bikinin teh dulu? Nggak usah, Kak. Makasih. Oh, iya. Vin, masuk dulu ya. Iya, silakan. Dino, kamu nggak dengar apa? Apa dari tadi ketok-ketok di luar? Kamu di mana sih kamu, Dino? Kamu kenapa luka-luka begitu? Ngapain sini? Dino, saya tanya ke kamu, kamu kenapa, ha? Bisa diam nggak sih? Saya harap Anda segera keluar dari sini. Urus saja istri baru Anda, saya mau istirahat. Pulang aja kamu sama orang tua. Tapi banget kamu musuh saya. Saya ini papa kamu, Dino. Emang anak kayak kamu tuh gak pantas punya orang tua. Papa tuh gak pernah ngajarin kamu gak sopan kayak gini ya. Dasar anak haram. Papa nyesel punya anak gak berguna kayak kamu. Saya juga gak minta dilahirin keluarga kayak gini. Saya juga nyesel punya bapak yang selalu kerasa pada anaknya. Papa gak berhak bikin keributan di sini. Sekarang papa pergi keluar. Sekarang. Terserah, saya juga gak sudi lagi kesini lagi. Ini kan kursi gue. Ini kursi gue, Vino. Masih dari mana?
Halo guys, lagi pada ngapain? Ini lagi kumpul. Ngapain ya, kamu lama banget? Tahu gak, gue habis ceritain cerita baru gue. Bukannya cerita yang kemarin lo belum selesai. Cerita apa lagi? Enak aja lo, cerita kali ini saya emang siapa aja nama karakternya? Karena kalian spesial, gue bikin ceritanya karakter dari kalian. Vino jadi karakter utamanya, keren gak? Keren. Bersihin Loh, Ti. Ya, kasihan buat Ti kena mental. Gue bisa ya bikin mereka musuhan di cerita ini. Aslinya aja kita salkrap ini. Gak mungkin kan kita bisa musuhan. Semoga beneran gak musuhan aja.